go. Minyak pun tak ada. Just tinggal petrol jap, nanti si minyak kasi full. Minyak kalau tak silap aku RM1.31 kot hari ni. Malam aku isi RM1 lebih, RM1.30. Hari tu time tu KP hari tu RM1.20 buat apa lah, aku tak ingat. Biasa kalau pagi macam ni, kalau sekolah memang ramai lah orang datang sekolah ni. Kereta banyak. Hari ni memang clear lah. Hari ni hari Khamis, 21 hari bulan. Tengok, jalan. Kereta pun tak ada. Bawa satu kereta. Jari dia tengok jalan kucing, jalan wahyu. Jam ke tak jam? FKP tu aku langsung tak guna kamera ni. Inilah first hari aku, apa, first day aku pakai. Dah lama gila dah on kamera ni. Macam rugi beli pun ada. Tak apa lah, kamera ni ada guna kat nanti. Lepas PKP nanti settle semua COVID ni, aku nak bawa family aku jalan-jalan lah. So confirm nak pakai kamera. So ada guna jugalah kamera ni. Memang ramai orang aku rasa depan ni mesti pergi bercuti ni. Tapi korang kena ingat lah, lepas bercuti, time nak bercuti tu pastikan semua benda dah settle lah. COVID tu memang dah tak ada langsung. Dan aku tak tahu lagi lah bila COVID ni nak settle. Sebab dekat luar negara makin bertambah. Dekat kita punya ni makin menurun. Sejak 17, sejak 30. Terus malam 30 tak silap aku. Malam 30 case baru. 30 kan 30 lebih. So petang ni kita tengoklah apa KP Kementerian Kesihatan nak bagi tahu berapa banyak yang sembuh, berapa banyak kes baru. Okey, aku dah sampai metro, aku nak isi minyak jap. Kita kasih full minyak LC ni. Aku dah lama tak jalan jauh ni naik motor. Tak ada jawapan pun KL pun. So, minyak hari ni RM1.31. Yang murah tu.
tu. Minyak kerik kontak. RM4 pun dah full lah. Boleh lah. Eh, jom kerja. Kita pun banyak lah ni. Boleh lah banyak lah. Sebab ramai dah kerja sekarang. Yelah kalau tak kerja ekonomi mereka bukan jatuh lah. Untuk Malaysia dia jatuh lah. Banyak aku tak berhasil pergi ke Vietnam pun. Dia tahan mahal lah sekarang. Thank you.
kita dah masuk jalan ke laut. Sampur. Like, share, comment, and subscribe. Assalamualaikum.